Ini bagian yang paling penting, kuat atau tidaknya ada di sini nanti. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya tidak akan mancing. Saya akan mencoba membagikan tutorial cara membuat rangkaian bawal anti putus. Video terakhir kemarin dapat bawal besar, walaupun senarnya kecil masih bisa bertahan, nggak putus, bahkan yang kalah kailnya. Bahan yang perlu kita siapkan adalah kail, terus senar stainless steel. Ukuran saya pakai ukuran yang kecil biar nggak terlalu kaku. Ukuran 027 10 lit. Terus ada lagi swivel. Ini swivel. Pakai yang ini nanti. Gunting, terus pinset hanya untuk mengencangkan, bisa pakai tang, bisa apa aja. Saya punyanya pinset. Terus yang lebih penting lagi adalah senar. Kita ambil di sini senarnya. Oke, langsung ke tutorialnya. Kita potong dulu ya, terserah selera nanti panjangnya berapa antara kail sama senarnya nanti. Saya pakainya diikat di kail dulu biar nanti nggak repot. Ikatnya pun simpel banget, tinggal dimasukin, putar-putar. Terus masukin lagi ke sini. Ini sudah sangat kuat, nggak akan lepas, nggak mungkin lepas. Dari kail ke senar utama kita bengkokkan dulu ini buat tanda biar nggak ribet nantinya. Ini bagian yang paling penting, kuat atau tidaknya ada di sini nanti. Ini nanti kira-kiranya nyambung kayak gini biar tambah kekuatan nanti. Nah.
ini ditahan di sini, terus ini diputar. Ini tetap nyantol kayak gitu. Masukin berlawanan arah dengan yang satu ini. Kalau ini di sini, berarti masukinnya sebelah sini. Dimasukin ke lubang senar stainless tadi. Kita putar dengan lidi. Setelah dirasa cukup, kita masukkan galinya ke dalam. Sampai masuk semuanya.
beginilah hasilnya. Rangkaian tawaran diputus. Kita cek dulu apa sudah kuat. Benar-benar nanti putus. Beginilah hasil akhirnya teman-teman. Saya pakai 5 rangkaian ini untuk kolam harian. Biasanya kolam harian itu agak sulit makannya.